Meluncur ke TKP. Siap, 86. Makassar 700, Camat 707. Masuk, tenang. Selamat siang Pak, izin melaporkan giat patroli dalam kota. Kami akan melakukan giat patroli di tempat-tempat keramaian dan pusat-pusat wisata. Di Kota Makassar khususnya titik-titik keramaian itu berpusat di Pantai Losari. Namun selain Pantai Losari juga ada di Pantai Akarena, Tanjung Bayam, dan Barombong. Saat ini kita sudah berada di Pantai Losari. Biasanya kalau pada sore hari di sini banyak dikunjungi oleh masyarakat, utamanya para keluarga dan anak-anak muda yang ingin menikmati suasana Pantai Losari di sore hari. Walaupun liburan begini, kita juga menemukan beberapa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Dari mana ke ini? Dari Barombong. Dari Barombong? Dari wisata? Dari yang diantar, kan? Oh, terus mau kemana ini? Di Sibensi. Oh, bisa saya minta suratnya? Bawa ke sini, ini plastik. Kenapa tidak ada KTP? SIM kita tidak ada, SIM? Tadi sama om. Kenapa bisa sama omnya, timnya? Ketika kami memeriksa kelengkapan surat-suratnya, ternyata si pengemudi tidak bisa memperlihatkan STNK maupun SIM. Sebenarnya sudah ada SIM-nya belum? Sudah ada. Terus kenapa kalau bawa mobil tidak dibawa SIM-nya? Kebetulan ambil loh. Ya kenapa diambil? Kalau kita mau jalan bawa kendaraan, diminta dulu SIM-nya untuk sebagai kelengkapan administrasi di jalan. Kalau begini, saya tidak tahu kita sudah punya SIM atau belum, sudah layak mengemudi atau belum. Kita ini tahu nggak kenapa saya berhentikan? Tidak tahu. Ini kita tadi saya berhentikan karena ada penumpang di bak belakang. Terus ini kenapa rame-rame mau kemana? Mau isi bensin. Isi bensin. Terus kenapa kok harus banyak-banyak orang isi bensin? Mau itu juga. Iya, nggak boleh. Tadi siapa yang duduk di belakang? Tidak boleh duduk di belakang ini kalau bak terbuka begini, karena dapat membahayakan. SIM tidak ada, STNK juga tidak ada, jadi saya lakukan tilang ya. STNK-nya belum keluar. Kalau STNK belum keluar kan ada surat keterangan dari dealer. Kami sangat menyayangkan bagi para pengendara yang memaksakan memuat penumpang di belakang bak terbuka. Ketika kita mengangkut penumpang orang di belakang bak terbuka, sangat membahayakan bagi keselamatan penumpang itu sendiri. Pernah ditilang berarti? Iya. Hah? Tidak, 6 biji disita jika saya tinggal di pangkos polisi Barombong. Iya, maksudnya kenapa disita? Berarti kita pernah ditilang? Lupa, saya nggak ada STNK-nya. Wah, sudah ditilang begitu, kenapa kita lakukan lagi? Berarti ini yang sudah berulang-ulang kita berlakukan. Sudah ditilang satu kali karena tidak ada STNK-nya, tapi kita mengulangi perbuatan yang sama. Ya sudah, kalau begitu saya tilang nih kembali, saya tahan ini mobil. Ya, mobilnya disita deh ya. Ya, ini kan teman-temannya tidak ada yang bisa bawa mobil. Terus tidak ada yang bisa menggantikan kalau dikasih kebijakan. Katanya sudah pernah ditilang, SIM-nya diambil di polsek mana? Melani. Gara-gara bawa ini juga, nggak bawa STNK. Jadi bawa apa? Si mobil atau si motor? Si motor itu dia. Oh, si motor. Si motor berarti belum. Baru diambil, Kak. Ada kan mengemudi mobil. Si motor dengan mobil itu beda. Kalau si mobil sudah punya belum? Belum, baru mau dibeli, Kak. Belum, berarti kita itu belum layak untuk mengemudikan mobil kalau belum ada SIM. Jadi kenapa kita bawa mobil? Ya, kalau disuruh jangan mau karena belum ada SIM. Ada cuman ini KTP juga tidak ada. KTP tidak ada. Ini Dek dikasih tilang. Mobilnya disita ya. Kami sangat menyayangkan sekali ada orang tua yang meminta anaknya untuk mengendarai mobil sementara anak tersebut belum memiliki SIM dan belum memiliki kelayakan untuk mengemudi mobil. Saya sita, nanti mobilnya dibawa sama anggota kami ke Direktorat Lalu Lintas di PT Rani. Jadi kalian pulangnya naik angkot semua ya. Nanti kita hadirin sidang. Kapan sidangnya, Pak? Tanggal 8. Tanggal 8 Januari sidangnya.
untuk mengambil mobilnya. Jadi sekali lagi, jangan lagi kita membawa kendaraan kalau tidak ada lengkap surat-suratnya, apalagi tidak mempunyai SIM. Terus untuk mobil yang pick up begini, nggak boleh bawa penumpang di belakang. Kalau ini mobil kencang jalan, terus kita rem mendadak, itu orang yang di belakang bisa meloncat keluar. Jadi bisa membahayakan keselamatan dirinya dan membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya yang di belakangnya. Ini ya, surat tilangnya ya, nanti kendaraannya disita, surat tilangnya kita ambil, nanti ikuti sidang tanggal 8. Luncur ke TKP, siap, 86.